Seru kawan-kawan untuk video kali ini ya, semua burung di apiari saling bersaut-sautan ya. Tadi yang di awal video itu ada kutilang emas ya, yang di sana itu ya, yang di pojok sana itu kutilang emas, terus disaut sama dengan cucak wilis atau rengganis ya. Terus ada burung cucak hijau mini juga yang masih mengamuk terus ya, untuk mengejar-ngejar cucak ranting ini. Kasihan sekali cucak rantingnya dikejar terus kawan-kawan. Nah itu dia di sana. Nah ini cucak hijau mininya nggak tahu kenapa kayak seakan-akan tuh nggak terima terus nih sama cucak rantingnya kawan-kawan ya, di sana itu. Nah itu dikejar terus ya, cucak rantingnya dikejar terus, cucak rantingnya dikejar terus kawan-kawannya. Nih ini pelakunya di pengejaran nih. Jadi untuk cucak hijau mininya nggak tahu kenapa dia tuh seakan-akan kayak menguasai daerahnya ya, atau teritorialnya dia tuh di nggak mau diganggu sama cucak ranting ini ya kawan-kawan ya. Nah cucak rantingnya yang dulu itu pertama kali di apiari itu malah dia yang sering mengejar-ngejar penghuni lainnya kawan-kawan. Sekarang malah justru dia tuh kalah ya, dikejar sama cucak hijau mini ini. Nah, jadi untuk cucak rantingnya malah justru sekarang ini kalah sama cucak hijau mini kawan-kawan. Terus selalu dikejar-kejar dan cenderung mengalah ya untuk cucak rantingnya. Nah cucak rantingnya itu dia malah yang dikejar tuh malah burung yang lainnya. Jadi kalau untuk sama cucak hijau mini dia nggak berani kawan-kawan. Nah itu ini cucak ranting di bawah nih kawan-kawan. Nah cucak hijau mini di atas ini. Yang lagi bunyi nih ya, ini cucak hijau mininya. Nah, cucak rantingnya di bawah ini. Dia di sana tuh. Dikejar nanti kalau di ini dikejar lagi tuh. Nah itu kutilang emas ya yang bunyi tadi ya kawan-kawan. Kutilang emasnya juga saling saut-sautan. Ini kutilang emas ada dua kawan-kawan. Ini ya, kanan kiri ini kutilang emas semua kawan. Nah ini kanan kiri ini kutilang emas semuanya. Ini ya kutilang emas ini. Ini yang sekanan sama kiri ini kutilang emas satu pasang. Prediksi saya yang kanan itu jantan, yang kiri itu betinanya kawan. Jadi untuk siang hari ini semua burung di apiari saling bersaut-sautan kawan. Jadi ada kutilang yang di luar kandang apa apiari juga tadi sempat bunyi juga ya. Nah ini yang masih bunyi lantang ini yang ini kawan. Ini cucak hijau mini nih. Dia tuh masih bunyi terus ini. Jadi masih mengejar-ngejar cucak rantingnya. Cucak rantingnya di bawah sini nih. Ini cucak rantingnya kawan-kawan. Jadi mungkin karena kalah ya, kalah mental ya, cucak hijau mininya lebih cenderung dominan di apiari ini. Nah, untuk cucak hijau mini dia terus-terusan tuh setiap hari itu. Nah ini ada tadi suara bunyi kutilang ya kawan-kawan. Kutilang saya pisahkan di sana kawan-kawan karena nggak saya satukan di sana. Itu kutilangnya di sana. Nah itu juga bunyi dia. Kenapa saya nggak menyatukan kutilang di apiari? Karena yang kemarin yang sudah terjadi itu justru kutilang itu sempat membantai cucak hijau mini ya. Tapi bukan kutilang yang ini kawan, udah saya rilis di alam liar. Jadi kutilang yang ini, kutilang yang ini udah kutilang yang lain lagi dari yang video yang sebelumnya. Ini masih baru ya. Nah ini yang masih bunyi terus ini cucak hijau mininya kawan-kawan. Dia masih mengejar-ngejar terus tuh. Oh yang dikejar-kejar tuh cucak ranting ya. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Sehat selalu untuk kalian semuanya dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.
Dukung Umah Manusia Channel dengan cara like, komen, dan share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi lonceng ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.